Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di YZZZI. Oke, guys, welcome back to YZZZ TV, guys. Guys, di video kali ini gue pengen manggil kepada seluruh gamers dari Minecraft ya, guys. Jadi buat kalian yang ngerti atau paham main Minecraft, di sini ada platform yang bekerja sama Minecraft dan kalian bisa mendapatkan benefit berupa produk dari platform Another X ini, guys, ya. Jadi gue pengen memperkenalkan kalian platform Another X yang bekerja sama sama Minecraft. Jadi kalau kalian punya akun Minecraft, itu kalian bisa berkesempatan mendapatkan hadiah dari Another X, guys, ya. Kalian registrasi aja dulu untuk di platform Another X-nya, linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik, kemudian di sini pendaftarannya menggunakan nomor handphone, guys, ya. Kalau kalian udah klik link di deskripsi, di sini kalian tinggal klik tombol register. Kemudian kalian daftarnya ini menggunakan nomor telepon aktif dan kalau bisa nomor WhatsApp kalian, guys, karena dia menerima OTP-nya itu menggunakan WhatsApp, ya. Jadi kalian gunakan nomor WhatsApp kalian, kalian masukin di sini, kemudian kalian bikin password untuk login dan kalian klik get code untuk mendapatkan OTP nanti masuk ke WhatsApp kalian. Nanti kalau udah masuk kalian tinggal tempel di sini dan kalian langsung centang di sini dan klik register, ya. Kalau udah regis, kalian bisa langsung login menggunakan nomor handphone dan password login yang kalian bikin tadi. Jangan lupa centangnya diklik, ya, guys. Oke, kalau udah login, tampilan home-nya seperti ini cukup simpel. Jadi yang akan dijadikan hadiah untuk para user Minecraft itu adalah yang di NFT ini, guys. Ya, jadi hadiahnya berupa NFT senilai 9,9 dolar. Kalian bisa redeem ini dengan syarat kalian punya akun Minecraft dan kalian masuk ke servernya Another X. Ya, kalian join servernya Another X, kemudian kalian mainin dan ada sebuah kriteria khusus supaya kalian eligible untuk mendapatkan airdrop Another X yang perjalanan baru dibuat khusus ini, guys, yang warna hitam, ya. Nah, kalau kalian udah daftar, kalian silakan screenshot akun kalian, guys, ya. Kalian screenshot akun kalian, kemudian kalian klik kontak customer service, nanti kalian akan diarahkan ke grup telegramnya. Oke, untuk grup telegramnya ini grupnya kurang lebih kayak grup gua, guys, ya, dan ini baru ada 260 member, jadi masih sangat sedikit untuk member yang join di Another X, guys. Kalian bisa masuk aja ke pertukaran dan diskusi. Nanti kalian bisa diskusi apa-apa aja yang kalian masih bingung di Another X, guys, ya. Dan untuk claim, ya, jadi untuk kalian yang baru daftar, itu kalian screenshot akun kalian dan kalian ikutin aja sama kayak user lain kayak begini untuk mendapatkan atau untuk claim NFT, guys. NFT perkenalan gitu, guys, ya, tinggal kayak begini doang. Kalian bisa cek aja ini, ya, claim NFT gitu doang, guys. Kalian tinggal screenshot, ya. Kemudian kalian bisa cek room yang lain isinya apa aja, ya, kalau kalian kepo. Dan di sini ada moderatornya yang menjelaskan tentang Another X, guys. Nah, kalau misalnya udah masuk, ya. Kalau udah masuk kayak begini itu, ya, udah masuk di koleksi saya, itu kata salah satu usernya itu didiemin aja sampai tanggal 11 katanya, guys. Dan nanti lihat apa yang terjadi gitu, ya.
Nanti dapat NFT yang ini guys, yang harganya $1. Oke. Itu udah cukup sampai situ doang. Kemudian nanti masuknya di My Collection guys ya. Di sini gua belum masuk. Nanti tinggal ditungguin aja sampai update. Kalau udah masuk itu dapatnya NFT yang harganya $1 ini, dan kegunaannya gua sendiri belum tahu ya guys. Ini ada story brandnya doang, dan untuk fungsi dari NFT ini belum ada penjelasannya guys ya. Kemudian untuk para user Minecraft itu kalian bisa mendapatkan yang ini guys, yang harganya $9.9. Kalau kalian nggak bisa main Minecraft, gue saranin gak usah ikut ya, karena memang susah. Gue sendiri bukan user Minecraft guys ya, tapi gue udah coba untuk mendownloadnya dan mencoba mainin Minecraft, dan gue nggak bisa guys, nggak paham ya. Kalau kalian paham untuk bikin building-buildingnya, silakan kalian gas ya. Di sini buat kalian yang penasaran pengen nyoba main Minecraft ya, kalian bisa download aja Minecraft di Play Store untuk originalnya, yaitu bayar Rp119.000 kalau lewat Play Store. Tapi kalau kalian pengen yang khusus ya, yang disediakan khusus oleh Another X, jadi Another X ini udah bikin Minecraft berupa APK, dan ini tetap resmi ya guys. Ini kalian bisa download linknya di deskripsi di website modiolo.com. Ini kalian cancel aja, kalian back. Ini nanti gue taruh di deskripsi linknya guys ya. Kemudian di sini kalian tinggal tungguin aja, harusnya bakalan download otomatis. Tapi kalau enggak, kalian bisa klik aja download ini guys ya. Nanti kalau udah di download ini butuh banyak kuota guys ya. Terserah kalian, kalau misalnya pengen gas silahkan gas ya. Kalau gue sih udah gue download guys ya. Nih ya, gue jalanin dulu. Oke, ini Minecraft ini kalian ini ya, join ke servernya Another X. Nanti gue taruh di deskripsi juga untuk pengaturannya. Kemudian kalian kalau misalnya belum punya akun Minecraft, kalian harus punya akun Microsoft, dan kalian silakan ikuti aja instruksinya pada saat awal masuk pertama kali. Kemudian kalian login Microsoft, itu kalian sign up Microsoft aja sekalian guys kalau misalnya belum punya akun Microsoft. Dan kalau udah punya akun Microsoft, kalian silakan login dan jadinya kayak begini. Kemudian kalian klik tombol play. Nah, kalian langsung aja join servernya Another X. Kalian pilih server di sebelah kanan ya, tab paling kanan atas. Nih ya guys, jadi kalian silakan tambahkan server. Di paling bawah sebelah kiri itu ada tombol add server. Nah, nanti kalian setting servernya seperti di layar ini guys ya. Nanti ini gue taruh di deskripsi ya guys, server namenya Another X, A nya gede, X nya gede. Kemudian server addressnya 154.39.150.111, port nya 25565 guys. Kalau udah kalian klik tombol save ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian klik Another X nya kemudian kalian pilih klik join server yang di sebelah kanan ya. Nanti kita masuk ke servernya Another X, dan kalian harus menyelesaikan sebuah misi yang cukup berat. Kalau kalian pemula Minecraft itu nggak bakal bisa ya, termasuk gue juga sendiri, ini gue nggak bisa guys. Gue cuma nunjukin aja ya. Jadi syarat untuk mendapatkan airdrop yang NFT $9.9 itu, kalian harus membuat sebuah teritorial 6x6x6 guys. Bikin sebuah bangunan atau teritorial yang luasnya 6x6x6 ya. Di sini untuk pertama kali masuk ya guys, kalian klik tombol chat yang ada di tengah atas layar. Kemudian kalian ketik slash register. Kalian klik slash register spasi ya, spasi username dari akun Minecraft kalian ya. Bukan akun Minecraft gua ya, ZZZTV guys ya. Kemudian spasi lagi password untuk login ya. Kalau kalian bikinnya bebas guys ya, mau passwordnya ABC123456 misalnya ya, seperti itu, kurang lebih seperti ini guys. /register spasi ya ZZZTV spasi ABC123456 gitu ya. Di sini karena gua udah punya akun, jadi kalau kalian udah berhasil registrasi, itu cara loginnya bukan /register lagi, melainkan /login spasi /login spasi password ya.
Oke. Jadi untuk login itu /login spasi password, kalau register /register spasi username spasi password gitu guys. Nah, kalau kalian nggak berhasil register, dia bakalan stuck dan nggak bisa jalan guys ya. Ini gue udah bisa jalan. Ini handphone gue juga kurang memadai guys, jadinya agak nge-lag. Nah, di sini kalian bisa ke dunia bertahan hidup untuk mengkolek segala macam kebutuhan, atau pergi ke dunia bawah apa tahu guys ya. Dan nanti kalian kerjakan misinya itu di Territory World. Nah, di Territory World ini kalian bisa masuk dan kalian bikin bangunan 6x6x6 ya. Di sini karena gua belum berhasil ya, nanti bikinnya kayak begini ya guys, bikin bangunan dah pokoknya kayak begini. Gua kagak ngerti guys main Minecraft ya. Kalau kalian ngerti ya, kalian misalkan udah kumpulin item-item yang ada di itu guys, yang ada di dunia survival dan dunia bawah gitu ya. Kemudian kalian kesini dan ini guys, bikin bangunan. Bikin bangunannya juga merusakkan banget guys. Ini digerecokin sama apa ini? Gue digigitin sama rumput guys. Ya, pokoknya kayak begitu guys ya. Oke, ini gue skip aja guys karena gue nggak bisa maininnya. Ya, jadi kayak begitu. Kalian kalau misalnya udah selesai bangunan 6x6x6, kalian bisa kabarin gue aja lewat DM Telegram. Nanti gue yang kabarin ke admin Another X-nya ya. Nanti gue bantu guys untuk menghubungkan kalian dengan dia. Dan ini kegunaannya berarti nanti kita lihat aja tanggal 11 Mei ini buat apa, apakah ini akan menggenerate USDT atau kayak gimana, paketannya seperti apa ya. Kurang lebih ini gue rasa sih kayak website penghasil USDT yang kayak biasanya guys. Cuma dia ini ada kelebihan, yaitu bekerja sama dengan Minecraft ya guys. Karena mereka udah bikin server juga di Minecraft. Jadi silakan kalian berkreasi di servernya Another X, membuat bangunan 6x6x6 dan langsung dapat NFT $9.9 guys ya. Untuk menu-menu yang lainnya kalian bisa cobain aja untuk baca-baca, karena di sini juga ada beberapa menu yang belum bisa dibuka guys ya, karena memang masih dalam tahap pengembangan. Ini website-nya masih baru banget, kalian bisa lihat sendiri. Untuk grupnya juga baru 260 orang ya. Ini sharing courtesy, maksudnya dia ini link referral guys ya. Kalian bisa sebar link referral kalian melalui sini, kalian tinggal copy aja link referral kalian dan kalian sebarin ke orang-orang atau gamer atau teman kalian yang bisa main Minecraft guys. Kemudian di bagian sell calendar di sini ada NFT yang aktif lagi dipajang, alias lagi bisa dijual guys ya. Kemudian di collection sintetis di sini gua belum tahu apa. Kemudian di bagian blind box juga belum ada, jadi masih banyak yang nggak terlihat ya guys untuk apa fitur-fitur yang ada di website Another X-nya guys ya. Consignment juga nggak ada. Kemudian di bagian main di sini ada settingan bank card, kalian bisa setting bank kalian untuk nanti melakukan withdraw guys ya. Untuk bank name-nya juga silahkan kalian isi aja, kalau bisa bank konvensional lah guys. Di sini karena nggak ada pilihan Dana atau OVO atau segala macam, kalau bisa kalian isinya bank yang BCA Mandiri gitu ya. Kemudian di bagian withdraw ini nanti ya, nanti gua update lagi guys kalau misalnya memang udah ada atau udah ada pencerahan tentang NFT itu fungsinya buat apa. Feeling gue sih bakalan menghasilkan USDT guys kalau kalian udah bisa mendapatkan NFT-nya ya. Oke, mungkin segitu aja guys tentang anotherx.com. Nanti gue update lagi kalau misalnya ada perkembangan ya. Silakan buat kalian yang jago main Minecraft, silakan kalian bikin bangunan 6x6x6 di servernya AnotherX dan kalian kabarin gue buat kalian yang bisa udah untuk ngeklaim $9.9 yang ini ya guys. Oke, mungkin segitu aja dari gue tentang AnotherX. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.